Berikut daftar tim promosi dan degradasi La Liga Spanyol 2022 hingga 2023. La Liga Spanyol menyisakan satu pertandingan tersisa untuk menandai berakhirnya musim 2022 hingga 2023. Pertandingan terakhir itu dijadwalkan pada Minggu hingga Senin atau 4 sampai dengan 5 Juni 2023. Laga pamungkas itu menjadi krusial karena slot degradasi tersisa satu tempat. Total ada 6 klub yang masih berpeluang besar terpeleset atau turun kasta ke La Liga 2. 6 tim adalah Celta Vigo, Almeria, Valencia, Getafe, Cadiz, dan Real Valladolid. Hal ini karena 6 tim tersebut mempunyai selisih masing-masing 1 poin saja dan bisa terjungkal ke jurang zona degradasi. Sedangkan untuk 2 slot sebelumnya telah dipastikan milik Espanyol dan Elche. Espanyol adalah tim asal Catalan yang dihuni mantan pemain Barcelona Martin Bradwijk. Untuk di Indonesia, Martin Bradwijk dikenal sebagai Lord Kanjeng Paduka karena aksi-aksinya yang kadang nyeleneh dan di luar ekspektasi. Adapun tim promosi dari La Liga 2 baru 2 yang dipastikan promosi. Satu slot atau tiket tersisa masih harus didapatkan melalui skema playoff. Sementara itu, untuk zona Liga Champions dan Liga Eropa, sejumlah tim La Liga Spanyol telah memastikan tempat. Hanya posisi kualifikasi Liga Eropa yang masih menjadi rebutan sejumlah tim. Lalu, siapa saja mereka yang menjadi tim promosi dan degradasi 2023 hingga 2024 dari La Liga Spanyol? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!